menikmati suasana senja memasuki malam di sawah. Dan kita akan melihat burung walet yang banyak di saat sawah sudah sore. Maksudnya di saat sore di lahan sawah atau kebun padi sawah. Oke teman-teman, kita akan lihat. Silakan disaksikan. Identiknya sawah adalah dekat dengan kampung. Kali ini saya membuat video sawah dari sore sampai masuk malam, keadaan sawah kalau sore sampai malam. Teman-teman bisa menyaksikannya. Inilah kalau berada di senja atau malam, berada di sawah. Mohon maaf, saya belum bisa masuk hutan karena banjir. Saya berada di sawah dari transmigrasi. Luar biasa. Ada kampung di belakang. Kita di belakang kampung ya, karena sawah-sawah. Sawahnya sangat luas. Teman-teman boleh lihat sendiri. Kita melihat proses sore sampai memasuki gelap, sampai gelap gulita ya. Kita akan menyaksikannya.
suasana sudah mulai mau gelap, tapi jalan masih kelihatan. Jalannya ulin, teman-teman, sampai ke sana. Ini kalau sudah malam di sawah tuh keadaannya begini, sejuk. Nah, karena mungkin habis hujan tadi, jadi kita. Tapi saya ingin menikmati senja dan sampai gelapnya malam, teman-teman semua. Apa tadi ya, cahayanya ngelir. Ternyata kita akan ada melihat sesuatu di sore hari di sawah. Ini kita melihat gelap. Bagaimana sih prosesnya dari gelap, dari sore sampai gelap itu? Nah, ini kita sambil melihat prosesnya. Saya juga ingin melihat bagaimana sih prosesnya di video saya ini. Saya ingin mendokumenterkan atau mengambil video keadaan gelap di sawah dari sore masuk sampai malam, sampai gelap. Mari teman-teman, kita ikuti aja. Anda menonton video ini dan saya membuat video ini juga sambil sama-sama ingin mengetahui bagaimana sih suasana gelap sore masuk ke gelap atau sore masuk ke malam. Kita coba saksikan. Saya juga ingin mau melihat ada apa sih antara sore memasuki malam, ada kejadian apa dan ada mistis apa, atau ada benda-benda apa yang terbang gitu. Dari sore sampai dengan sekarang udah mulai gelap. Padi mulai tidak kelihatan. Nah, ini padi.
di depan kita ini padi. Tadi mungkin kita ngelihat. Jadi mari kita lihat aja terus prosesnya sore masuk ke malam. Saya ingin melihat keadaan dari sore masih kita bisa lihat sampai betul-betul gelap. Kita tidak bisa lagi melihat gelap itu sendiri. Sampai langit gelap, bumi pun tidak kelihatan. Saya ingin melihat itu. Setelah gelap nanti, saya akan keluar dari sini, dari sawah ini, ikuti perjalanan saya nanti. Terus tonton video ini biar tahu bagaimana proses sore memasuki malam. Langit pun yang terlihat hanya langit saja lagi. Langit pun mulai gelap. Yang kelihatan cuma lampu-lampu. Beginilah prosesnya dari terang menuju gelap. Ya, teman-teman, lihat di sana masih terang karena matahari mati di sana, ya, di arah sana. Oke, teman-teman, silahkan diikuti proses menghilangnya matahari di sawah. Kalau sawahnya sudah kelihatan sudah, teman-teman. Saya akan menghidupkan lampu. Kita sudah memasuki antara gelap dan terang. Ini masih agak terang dan masih kelihatan saya masih melihat masih agak terang. Sampai kita lihat betul-betul matahari di sana itu betul-betul hitam. Langit itu betul-betul gelap. Nyamuk banyak banget di sawah, ya.
Ih, mungkin sebesar teman-teman sawah ini. Kenapa saya mengambil video ini dari gelap? Atau saya mengambil video ini dari sawah, dari sore memasuki malam? Karena saya pikir backgroundnya memang untuk mengambil itu di sawah. Sawahnya di sini baru percobaan ya teman-teman. Jadi masyarakat Kaltim itu mencoba buat sawah. Artinya karena hutan sudah banyak ditambang, banyak sawit, ini masyarakat juga sudah agak susah mencari hutan untuk berladang lagi. Jadi mereka mencoba menggunakan metode tanam padi, itu tadi sawah yang bisa dipanen setahun tiga kali atau ya tiga kali setahun atau dua kali dalam setahun panen padi ini. Itulah yang bisa saya terangkan kepada teman-teman semua. Nah, kita melihat prosesnya mulai gelap. Depan saya tadi pakai lampu, kalau coba-coba saya matikan lampunya, wah gelap betul, sudah mulai gelap. Oke teman-teman, kita sudah mulai melihat proses gelap dari sore masuk gelap. Sekarang saya jalan pun tidak kelihatan lagi teman-teman. Saya akan menyalakan lampu kamera. Jadi kita akan melihat jalan. Hati-hati. Jalan ini dari kayu ulin teman-teman. Ya, sisa-sisa akar ulin itu masih bisa digunakan di belah-belah. Nah, ada juga yang masih sisa batangnya, itu diambil dan dijadikan jembatan di sawah ini seperti yang saya lewati ini. Nah, ini betul-betul gelap. Nah, inilah sawah teman-teman, tadi ke situ terang. Nah, itulah suasana sore hari. Saya melihat ada sesuatu tadi, agak ngeri juga sendirian di sini. Saya mencoba untuk kita pulang ya, kita arah jalan pulang. Dari sana ada pencahayaan ke sini, cahaya lampu jalan ke rumah orang. Suasana langit di sudah gelap. Sudah memasuki malam. Keliling ini hutan teman. Ini kampung tapi sudah ada listrik. Tapi di kiri belakang saya ini hutan semua. Tapi di belakang sana itu ada danau besar untuk pengaliran sawah ini. Nah, teman-teman, beginilah sawah apabila kita lihat di malam hari. Suasana padi, inilah padi pada waktu malam hari teman-teman. Dan embun akan jatuh di padi, padi akan berair. Kebetulan juga tadi hujan. Di samping saya ini ada pengairan atau air pengairan. Teman-teman lihat sendiri. Biar kita jalan. Nah, ini jembatannya teman-teman. Jembatan saya pulang.
Wah, gelap betul. Asli. Gak bisa ngeliat apa-apa nih. Nah, teman-teman, inilah perjalanan saya untuk membuat konten di sawah menikmati sore menuju malam di sawah. Nah, teman-teman. Nah, ini teman-teman semua lihat. Ini sungai lah, teman-teman. Tuh. Nah, ini deras. Sudah gelap, langit pun sudah mulai gelap. Oke teman-teman, sampai di sini aja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok saya akan buat video di hutan alam bebas.